Selamat pagi guys, selamat pagi. Saya ada berada sekarang nih di tempat trek Alandi nih guys. So kita perbaiki semula dia punya lift kabel system. So di mana dia ada bermasalahan, link dia tidak akan berfungsi. Andai kita akan buat memperbaiki di sini, dia ada bermasalah tidak naik masalah dia. So kita saya cek relief kabel minyak lancar. So apa yang saya buat, yang dibawa tempat duduk nih, dia ada skru 4 sini. So saya sudah buka dan saya kasih buka sama dia. And then kita nampak dia punya sistem sini guys, agak gelap. So kita kasih nyalakan lampu dulu. Nah ini fungsinya guys kan. Oke, kita nyalakan lampu dulu. So kita nampak sini fungsi dia. Oke, itu fungsinya deh guys. Dan pergerakan dia agak kurang ya, disebabkan springnya nih dia sudah kembang. Nampak. So dia akan kurang pergerakan dia, kurang pergerakan. So, bila kita kasih naik DP handle tuh, dia ada longgar sedikit. So, kita edges, kita buat edges nanti. Kita cari dulu yang mana longgar di sini, di mana gerakan yang tidak seberapa baik. So kita edges dia. Supaya dia punya pergerakan sentiasa membuka oil dia, so dia punya oil tidak seberapa lancar ya. Jadi kita sekarang kita buat start dulu. Oke, di sini dia punya oil sudah lancar ya guys, lancar sudah. Oke, kita buat tes di sini.